Serangan terbaru terekam jelas dari arah Lebanon ke wilayah yang diduduki pasukan pertahanan Israel. Terekam dalam sebuah video yang baru saja ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 26 Februari 2024. Dalam video terekam situasi di lokasi kejadian yang banyak didatangi warga sekitar. Video yang diunggah melaporkan bahwa sebuah pesawat tak berawak telah menabrak sebuah bangunan di Tabaria, wilayah utara Palestina. Israel kemudian mencurigai bahwa itu pesawat tak berawak satu arah yang diluncurkan dari Lebanon. Tampak tiga aparat keamanan sudah terlihat memantau gedung yang habis dihantam drone FPV. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.